di lokasi Bundaran HI. Kita juga melihat di situ ada Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, yang saat ini sudah tiba di lokasi Bundaran HI Jakarta, memantau lokasi terkini dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta betul-betul berjalan seperti itu ya, untuk menutup kemungkinan tidak ada kerumunan di situ. Kita lihat sampai dengan saat ini Gubernur Anies masih meninjau lokasi. Baik. Ya, ini juga kita sedang menuju ya Reno, detik-detik ya, pergantian tahun menuju 2022. Betul. Ya, tadi kita sudah melihat bahwa di Bundaran HI ini sepi. Kita countdown. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Selamat tahun baru pemirsa. Selamat tahun baru Mola. Selamat tahun baru Reno. Kita senang sekali di merayakan tahun baru di studio Metro TV. Luar biasa. Luar biasa ya, meski tidak ada perayaan di Bundaran HI, tapi kita sudah merayakan pergantian tahun baru, tetap semangat dengan harapan-harapan yang baru ya. Tahun baru, semangat baru, harapan baru. Betul. Luar biasa. Nah, ini bukan di Jakarta ya, Reno. Ini di mana nih? Ini di Bangkok, Thailand. Oh, oke. Okay. Tahun baru juga sudah tahun baru di sana. Karena kita punya jam yang sama ya dengan Bangkok, Thailand, sehingga di sana juga sedang merayakan perayaan tahun baru, meriah sekali kembang apinya. Betul. Untuk pemirsa yang di rumah saja ya, mungkin bisa merasakan sedikit ya euforia kembang api yang ada di sini. Kita di layar kaca Anda. Dari studio saja melihat kembang api sudah senang begitu ya. Sudah senang ya. Nah, seharusnya masyarakat dan pemirsa yang berada di rumah juga sudah bisa merasakan. Iya. Paling tidak ambience-nya.